Sementara itu, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti meminta kepada seluruh pendukung ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo untuk bersikap tenang terkait dengan ucapan Rocky Gerung. Menurutnya, simpatisan dan pendukung Jokowi yang telah terlanjur melaporkan kasus dugaan penghinaan kepada Presiden itu merupakan pendukung Presiden Joko Widodo yang bersumbu pendek. Lanyala memastikan Rocky Gerung juga merupakan pendukung Presiden Joko Widodo meskipun kerap melontarkan kritik pedas kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Ini apa yang disampaikan Rocky Gerung itu yang ada di dalam hatinya. Dan saya yakin itu dapat Presiden pun tidak akan masalahkan itu kok. Ini kan hanya orang-orangnya Presiden Jokowi yang sumbu pendek begitu dengar. Ini orang itu kira ini ahli filsafat, ngomongnya itu sama hatinya itu nggak bisa. Ini Rocky Gerung ini orangnya Jokowi loh, jangan salah.